Ya, kuda-kuda kaki harus kuat ya, biar gak jatuh. 4, rasakan otot punggungnya. Halo, Sobat Fitness, balik lagi di channelnya Coach Eri. Hari ini yang gue gak sendiri ya, ditemani sama adiknya. Jadi di video kali ini kita akan melakukan latihan kabel, exercise kabel menggunakan head towel. Jadi hanya menggunakan tanduk karena ini kita lagi nggak bisa latihan di gym ya karena lockdown. Jadi kita bisa tetap latihan di rumah hanya dengan menggunakan head towel saja. Nanti bisa melatih keseluruhan tubuh kita atau full body workout. Langsung aja ya, apa-apa di gerakannya. Kita terus ya. Oke, gerakan yang pertama untuk melatih otot bagian paha dan paha bagian dalam. Gerakannya seperti ini. Oke, yuk. Lakukan 10 kali. 3, 4. Naik 2 napas. 5, 6, 7, 8, 9. Oke, ganti posisi sebelahnya ya. Atau ini. 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rasakan otot pahanya. 1 lagi. Oke, wah, lumayan ya. Oke, itu kalian lakukan masing-masing kaki 10 repetisi. Itu bisa lakukan 3 set. Sekarang kita beralih ke otot yang lain untuk melatih otot punggung. Gerakannya seperti ini. Oke, kita perlu 2 towel. Kita satukan towelnya. Oke, gerakannya seperti ini. Oke, fokus pusingkan dada, lower back-nya dikunci. Oke, tarik, kuat lemas. Ya, kuda-kuda kaki harus kuat ya, biar gak jatuh. 4, rasakan otot punggungnya. 5, lakukan 10 kali. 6, 7, 8, 1 lagi. Oke, bisa tarik di punggungnya ya. Oke, itu untuk otot back teman-teman. Itu tinggal lakukan 3 set ya, cukup 10 repetisi. Nah, sekarang otot yang berikutnya kita lakukan untuk otot chest, shoulder, dan tricepnya juga dikena, dan core-nya juga. Gerakannya seperti ini. Jadi gerakannya seperti push up ya. Oke. Satu dulu ya. Yuk. Push up. Mengurus. Lakukan 10 kali. 4. 5. 8, 9. Oke, ya. Itu gerakannya. Lakukan juga 10 repetisi 3 set. Sekarang kita ke exercise yang berikutnya.
yang satu melakukan tricep, yang satu lagi melakukan bicep atau otot lengan bagian dalam. Oke, lagi lapar. Gerakannya satukan juga tangannya. Aku lakukan bicep atau tricep. Nah, gerakannya seperti ini. Ya. Turun, buka. Jadi saya melakukan bicep. Nah, dia melakukan tricep. Dapat 9. Oke, sekarang bergantian. Saya tricep. Ya, bicep. Oke. Ready, go. Kuat. Kuat. Apa kuat? Iya. 5. 7 8 9. Oke. Terasa tangannya? Ya, udah mulai terkeringat. Jadi itu tadi kapul ya, jadi yang satu melakukan gerakan mendorong, yang satu lagi melakukan gerakan menarik. Jadi bicep itu menarik, tricep itu mendorong. Lakukan 3, 10 repetisi 3 set. Oke. Jadi dengan melakukan semua gerakan itu, kalian sudah melatih full body workout keseluruhan otot di tubuh kalian dan juga hasilnya bisa maksimal, gak arsitif. Oke, tetap siap teman-teman ya, tetap harus bergerak walaupun gak bisa gym, dan jangan lupa atur pola makannya, perbanyak minum air putih dan konsumsi vitamin C juga biar daya tahan tubuhnya lebih kuat. Oke, semoga video ini bermanfaat. Biar teman-teman kalian yang mungkin belum bisa latihan kecil, mantap, masih keras. Sampai jumpa di video lainnya.